Selama perayaan pada metawa ini, saya dapat melihat lumba-lumba mengendong udara, memandang angin sedra, menyentuh angin kencang. Kepulauan metawa adalah salah satu kabupaten yang terlintas di provinsi Sumatera Barat dan dikelilingi oleh Samudra India. Tempatan dan maka Tuhan pesan terlintas di Pulau Sepondrom nyatakan tempatan saat tinggal jalan kaki. Inilah papa pengendalian pekerjaan pantan luar biasa. Itulah saya mengenal menjelang rutin romi setel tinggal di timpin pantan bapak tengkam sepondrom tondrom. Sampai saya sendiri bergegas sudah berjalan kaki dengan jauh ke pantai Bapadengkam. Pantai ini merupakan salah satu spot untuk berselancar sangat terkenal dengan ombak indahnya bulat dan panjang. Keindahan tersembunyi mentawanya rentan diguncang sempat. Peserentan mempunyai pesona badan menyai kesotis dan ombak-ombak indahnya ngati. Tidak bisa kelapa sepatah ini. Pesisir selatan ibu kota Painan di pesisir selatan memiliki panorama alam yang mempesona. Di sana ada tempat wisata di depan Bantan Sanrungo, Pulau Mati, Bunga Langani yang bersama teman pesisir juga. Pesan merata dengan kereta malam pun tengah di losun kawat dan di bawah telapak kaki ibu. Sanyang ayo ibu. Ngapain nonton saya akan kapan dalam makan kapal lantai-lantai. Pantai Pak Raman.
Itu saya suka memang buatan beras ketan. Mungkin ingin mereka jadi tinggal menara jam katan. Sekalian rumah kalian dalam pemata peserta budaya kinantan. Yeah, Maddie.